Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, insya Allah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini saya ada di Madinah Al Munawarah, daerah tempat ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pada hari ini dapat jadwal membawa jamaah umrah Uzbekistan untuk ziarah keliling di Madinah Al Munawarah, dan saya sekarang berada di kebun kurma Abdurrahman, namanya kebun kurma Abdurrahman. Ini lokasi masuknya kebun kurma Abdurrahman yang ada di Madinah Al Munawarah, dan saya bersama 5 bis dari satu perusahaan, dari satu syarikah yang Abu Sarhat semua, dan ada juga dari bis yang lain, syarikah yang lain, ada bis Al-Wisam, syarikah Al-Wisam. Dan kebun kurmanya seperti ini di depannya, dan sekarang kita mau lihat seperti apa di dalam kebun ini dan seperti apa jamaah Uzbekistan ini belanja kurma Madinah Al Munawarah. Dan ini yang termasuk keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebalak. Ahlan. Hada Mazra Abdurrahman, sah? Mazra Abdurrahman. Masya Allah. Malah saruh dakhil lah. Ini mobil-mobil kecil yang parkir yang punya kebun. Ini teman supir dari syarikat Al-Wisam. Kemana aja udah masuk? Belum. Belum? Ya. Ayo masuk, aduh. Jalan-jalan. Ya. Duluan ya. Masya Allah. Ini syarikat Al-Wisam sama jemaahnya. Jamaah Uzbekistan. Nah, ini pintu masuknya. Nah, jadi seperti ini. Mari kita lihat halamannya seperti apa. Oh, ini ada WC buat laki-laki di sini. Ada WC buat perempuan. Jadi laki-laki perempuan ada di sini, ada di sebelahnya. Nah, inilah kondisi kebun kurma Abdurrahman yang ada di Madinah Al Munawarah. Ini suasana di dalam kebunnya seperti ini. Masalah ini jamaah Uzbekistan lagi belanja. Ini jamaah Uzbekistan lagi nawar belanja oleh-oleh. Dolar dengan telata. Ini lagi tawar menawar ini belanja. Dari mana Pak Haji? Dari Indo. Masya Allah, tetap sehat. Rial, asal rial. Ada yang belanja tasbih. Ada yang belanja minyak wangi. Nah, ini dia. Jadi di kebun ini ada jualan kurma, ada jualan tasbih, ada jualan minyak wangi Hajar Aswad ini. Ada yang jualan. Ini apa namanya Pak Haji? Ini apa bahasa kita ini? Duriat. Oh, duriat. Ada yang beli buah duriat.
Kalau di sini jualan apa ini? Ya, ini ada jualan misik ini, sugi. Ada jualan cincin. Cincin. Kebalak sadik. Alhamdulillah. Masyaallah. Sekarang kita lihat kondisi di sampingnya. Ini ada yang jualan minyak wangi. Laris, laris, laris. Kebalak ya Muhammad. Wes. Ini ada yang jualan tasbih, minyak wangi. Masya Allah. Jadi orang jamaah Uzbekistan ini belanja oleh-olehnya cukup gemes belanjanya. Ini disiapkan kursi, tempat duduk. Ini dia halamannya. Mari kita pergi lihat ke dalam. Ini ibu-ibu lagi istirahat. Ini yang jualan pakaian buat oleh-oleh keluarganya ini. Masya Allah Haji, laris Haji, laris. Ini orang kita jualan. Masya Allah. Dalam pakaian. Ah, di belakangnya seperti ini. Mari kita lihat kebunnya di belakang sana seperti apa. Masya Allah jamaah Uzbekistan. Oh, di dalam sini karena pohon kurmanya banyak, jadi kondisinya lebih sejuk. Nah, bagi sahabatku semua yang belum pernah ke sini, suasananya seperti ini, jadi sejuk di sini. Ini ada tempat meja makan bagi jamaah yang ingin mengadakan makan bareng bersama jamaahnya, ataupun bagi travel-travel yang mau mengajak jamaahnya makan bareng, bisa di daerah sini. Mau bikin acara pengajian, jadi ada tempat duduk ustadznya di sebelah sana. Ini dia tempat duduknya. Dan mari kita lihat. Ini kayaknya saya semakin senang ngelihatnya ke belakang karena daerahnya ini sangat sejuk sekali. Ini. Masya Allah. Ini jamaah semua lagi selfie. Ini jamaah yang saya bawa. Yaksha, yaksha ini. Masya Allah. Lagi selfie. Kalau toko kormanya nanti kita lihat. Kita mau jalan-jalan dulu. Ini jemaah Uzbekistan sepertinya senang selfie karena di sini sejuk sekali. Ini tempatnya adem. Mau minum di sini adem. Masya Allah. Nah, di sini juga ada disiapkan tempat kamar mandi, tempat toilet laki-laki, perempuan. Ini juga lagi selfie di rombongan yang lain. Kita jalan-jalan dulu sahabatku semua. Masya Allah. Ini sejuk sekali ini. Ini. Nah. Sampai sini dulu kita jalan-jalan. Kita mau balik dulu. Kita sekarang mau balik ke toko kormanya. Nah, di kebun korma Abdurrahman ini yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini, seperti apa kebun kormanya? Mari kita lihat.
Ini masya Allah daerahnya sangat sejuk. Masya Allah, alhamdulillah daerahnya sangat sejuk. Ini jemaah yang saya bawa lagi selfie. Suka selfie. Jemaah umrah Uzbekistan kelihatannya sangat betah di sini karena adem. Sangat adem rasanya nih. Dahaga, keringat, rasa hilang karena ademnya. Ini sudah pada dikasih ngopi. Jadi di sini disiapkan kopi. Bagi jemaah yang masuk belanja di sini disiapkan teh. Ada disiapkan gelas, disiapkan teh. Ini toko kormanya. Mari kita lihat seperti apa kebun ketokonya di dalam. Nah ini dia. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia. Ini korma. Masya Allah. Ini pada beli semua ini jamaah Uzbek kita pada beli semua oleh-oleh. Orang kita Indonesia yang jualan. Di sini juga ada jualan kayak gini. Ini zaitun, madu. Ini permen, permen. Ini daerah permen di sini semua. Ini orang kita Indonesia yang jualan. Ini orang kita. Assalamualaikum Ji, gimana kabarnya? Sehat? Ya, ya. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Jawa Timur. Oh iya, saya dari Lombok. Udah lama kerja di sini? Ini kapan buka ini? Saya baru tahu ini. Oh baru satu bulan ini. Sebelumnya, sebelum corona buka juga? Di mana? Oh dulunya di Kuba, sekarang di sini. Oh, ini kan kebun Abdurrahman kan namanya ya. Makanya baru diajak ini ke sini. Baru kali ini diajak ke sini. Hah? Ya alhamdulillah mudah-mudahan. Ini teman kita dari Jawa Timur. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad, masya Allah. Terima kasih. Ini di sini permen-permen bahasa kita. Nah di sini ada yang kayak gini nih, apa namanya? Saya tidak tahu namanya. Ada yang belanja berapa kilo ini? Ada yang belanja sukari pakai dolar semua. Masya Allah, gemesnya belanja ini. Tuh lagi pada bayar pakai dolar. Bayarannya pakai dolar. Bayarnya pakai dolar. Bayarnya pakai dolar. Masya Allah. Ini pintu keluar masuknya ini. Ini pintu keluar masuknya kebun. Ajwa, ajwa. Ini kebun kurma. Masya Allah. Kita sebagai supir bebas nyicipin. Kita sebagai supir bebas nyicipin.
Bahkan kalau minta dikasih 1 kilo. Ini di kilo. Ada yang beli 3 kilo. Ini juga, masya Allah. Sahabatku semua, semoga bisa senang melihat video ini karena videonya agak panjang karena saya keliling tadi. Mudah-mudahan puas dengan video yang saya bikin ini karena video ini mereview kebun kurma yang baru buka 1 bulan. Sekian dulu video yang saya bikin pada siang hari ini. Yang nonton video ini saya doakan semoga diberikan waktu dan rezeki untuk datang ke Madinah ziarah dan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.